Aku Hilda. Sebenarnya, dulu hidup aku itu hampir sama dengan hidup cewek kebanyakan. Aku bisa dapetin semua yang aku suka, bisa kemana aja yang aku mau, tapi rasanya selalu ada yang hilang, ada yang hampa. Papa aku itu seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dia itu panutan di gereja-gereja. Seorang hamba Tuhan, tapi di rumah dia beda. BBB yang di sini. Dasar lu orang gak guna. Mungkin gua gak guna, tapi lu munafik. Sakit. Rasanya udah biasa. Cowok ini namanya Felix. Dia ini belahan jiwaku. Yang selalu ada waktu aku butuhin. Dan waktu aku sedih, for me, he's my everything, my true love. Rasanya, kalau buat dia, aku rela ngelakuin apa aja. This girl is my childhood friend, Michelle. Dia tahu segalanya tentang aku. And I know everything about her too. Dua orang ini, mereka duniaku. I love them so much. Sama mereka rasanya nyaman banget. Gak kebayang deh rasanya kalau gak ada mereka. Cuma aku harus terima kenyataan. Kalau ternyata mereka ngianatin aku. Dunia aku rasanya hancur. Love itu gak ada. Semuanya palsu. Life is useless for me. Now I know that there's someone who loves me. Yang selalu ada buat aku.
waktu aku sendirian, setia, dan penuh dengan kasih sayang. Yes, Jesus is his name. Kisah tadi merupakan sepenggal kisah kelam dalam kehidupanku. Tapi semua itu berubah ketika aku kenal satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus gak akan pandang, gak akan peduli sehancur apa hidup lamaku. Dia gak akan peduli, dia gak pandang sehancur apa hidup lama kamu. Hati yang hancur, hati yang berkeping-keping, yang rasanya gak mungkin lagi jadi utuh, dia kasih, dia gantikan dengan hatinya dia. Teman-teman, kalau mungkin rasanya mustahil mendapatkan kasih yang sempurna dari dunia ini, jawabannya cuma satu. Satu pribadi itu namanya Yesus. Kasihnya dia unconditional. Bahkan ketika aku masih berdosa, hidupku masih hancur, aku gak pernah mikirin tentang dia. Tuhan Yesus sudah mati, udah kasih yang terbaik. Dia udah kasih dirinya buat kita semua. Di dalam pribadi itu, ketika gak ada harapan, dia kasih harapan. Ketika gak sanggup untuk berdiri, dia kasih kekuatan untuk berdiri. Ketika iman kita terlalu lemah, dia kasih iman yang lebih untuk sanggup mendaki gunung. Dan teman-teman, di dalam hati pribadi itu terukir nama aku dan juga nama kamu.